Oke, halo teman, kali ini saya akan bermain Utopia lagi. Dan Utopia sekarang ada update baru ya, update besar yang bagus banget. Pertama kita kesini dulu ya. Ini mirip sama kayak Royal Pass nya kalau kalian main PUBG ya, itu kayak Royal Pass. Atau kalau kalian main AoV itu kayak codec gitu ya. Jadi ya ada misinya, ada hadiahnya gitu ya. Dan ada senjata baru coy, bukan senjata doang ya, armor juga. Dan kayak gini contohnya Valia Sword ya, ada Valia Stone juga. Ini dapat pakai Magic Furnace juga ya, Ice Orb untuk bahan-bahannya, dan pastinya ada blueprintnya juga ya. Dan juga ada kendaraan baru coy, yaitu Bigfoot ini ya, kayak sejenis mobil mungkin ya, tapi masuk ke kategori motor ya. Dan mumpung kita di TH, sekalian kita lihat aja ya harga-harga item-item barunya, dan pastinya mahal ini ya. Oke, yang pertama Northern Ice ya, ini mungkin mirip kayak kristal atau obsidian gitu ya, untuk bahan utamanya untuk ngebuat armor atau pedangnya ya. Ya harganya lumayan mahal ya, sekitar 30 silver ya, karena ini juga item baru ya, jadi pasti mahal. Dan ini juga Ice Pure 10 putih coy, mahal-mahal ya. Jadi saya sarankan untuk kalian jangan buat dulu ya, mending kalian farming terus kalian jual ya, untuk dapetin banyak gold coinnya, karena nanti juga harganya pasti turun ya. Ini cuma kan ini karena baru-baru aja ya, jadi mahal-mahal, nanti juga turun sendiri nih, cepat turunnya juga ya. Dan oke, ini juga ada Frost Flower, harganya 13 kuning ya. Dan ada juga ini ya, ikan baru ya, Nordgadus ya, gak tahu saya bacanya itu mungkin ya, Nordgadus obtained by fishing. Oke, mancing juga ini ya, cara dapetnya. Harganya 1 kuning, jadi mungkin kalau mau mancing di sana iseng-iseng AFK lumayan ya. Dan ada juga Rage ini ya, sama juga kayaknya, evolved by the Ancient Shark. Lumayan mahal ini, 47. Tapi tadi saya nyoba mancing di sana ya, sebenarnya sudah. Dan itu dapatnya lumayan banyak ya, ada crawfish juga ada di sana, ada king crab juga bisa dapat juga di sana, kayaknya campur-campur di sana ya ikannya. Jadi lumayan kalau kalian AFK mancing di sana ya, AFK fishingnya di sana, bisa dapat banyak ya coy, macam-macam, apalagi baru-baru gini ikannya pasti mahal-mahal ya. Dan di bagian mon gak ada yang baru. Di bagian pet juga nggak ada ya, jadi kayaknya masih belum ada yang bisa ditame di sana. Dan ini Valia X, kayaknya semua dapat ini ya kalau yang X untuk plannya atau blueprintsnya. Dan ini Valia Helmet 120 gold ya, jadi mending kalau kalian dapat kalian jual lagi aja ya, karena pasti mahal coy, masih baru soalnya ya. Oke, dan ini update terbesarnya, pulau baru ya, New Island di bagian atas ya. Nah di sini, dan heart saya juga ada di sana ya. Kayaknya pasti banyak yang mindahin herd ke sana juga, pasti sudah ya, karena pulau-pulau baru. Jadi karena herd saya sudah di sana, tinggal saya pakai herd stone aja ya, biar gak usah jauh-jauh. Oke, saya sudah sampai di sini ya, di Northern, sama beaconnya. Dan saya sudah aktifin dulu barusan beaconnya. Jadi sekarang tinggal keliling-keliling aja ya, cari yang baru. Dan keren banget ini ya pulaunya.
sampai ke pohon-pohonnya jadi es semua, coy. Oke, dan ini juga ada ice, apa itulah ya, kayak dibuat makanan doang kalau yang ini ya, karena banyak banget saya lihat. Dan juga ada monster baru ini ya, kayaknya kalau dari bentuknya bukan baru kayaknya ya, ini mirip sama pet yang gratis dan top up itu ya. Ini petnya, salah ya, gini ya, Cotton Candyman ya, mirip banget coy, cuma beda warna ya, beda warna, beda ukuran, gak ada desain barunya ya itu ya, sama animasinya juga sama coy, suka tidur itu ya si monsternya. Dan oke, kita bunuh dulu dan dapat apa ya, dapat ice pure aja ya, satu. Oke, kita cari lagi dan dapat, wih keren Venomnya ini ya, Venom Ice ya. Kita bunuh lagi, dapat apa? Dan sama aja ya, dapat Ice Pure juga ya. Kayaknya semua monsternya dapat Ice Pure aja ya. Untuk penjelasan itemnya, Ice Pure ini gunanya buat apa? Mungkin di video selanjutnya ya, saya akan jelasin kegunaan-kegunaan item-item barunya. Karena untuk sekarang masih minim informasi banget ya untuk kegunaan-kegunaan semua barangnya ini. Jadi saya tunggu di video selanjutnya aja supaya gak ada yang salah-salah ya. Dan di atas gunung ya cuma ada batu-batu ini ya. Kayaknya ini tempat spawn mungkin karena banyak yang nungguin ya. Di setiap batu-batu ini kalau kalian datang pasti banyak yang nungguin. Kayaknya tempat spawnnya mungkin ya. Oke, kita turun aja ke bawah. Lihat-lihat ya. Dan dia juga, saya ingin coba nih ya, nebang pohon dapat apa ya. Nama pohonnya Ice Oak Tree ya. Keren. Mungkin dapat oak atau apa. Ya, dapat kayu doang ya. Coba lagi, mungkin kurang beruntung. Ya, sama aja coy, kayaknya dapat kayu semua ya, udah lah ya, semua kayunya dapat kayu doang, pohonnya dapat kayu doang ya, nggak dapat apa-apa. Dan di sini ada kayak lingkaran ini, batu-batu ya. Dan kalau tempat seperti ini biasanya itu adalah tempat spawn dari bosnya, bos mapnya ya, mungkin Ice Dragon mungkin, karena saya lihat ada Dragon Grass kayaknya ya. Jadi mungkin di situ ada tempat spawnnya Ice Dragon. Kalau di tempat pasir kan dia dragon biasa ya, yang merah. Mungkin di sini nih Ice Dragon ya. Oke, mungkin segitu dulu video dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.